Halo, selamat pagi guys dan girl. Pagi ini kita coba daily. Gimana Jinjo-Jinjo skill setnya? Itu ternyata di nerf ya. Bagian pasif di nerf. Dari 2200 ungu 5-nya jadi hanya 1200. Berkurang 1000. 1000% attack. Cuman di sisi lain ternyata awaken pasifnya ini di buff. Ini hasil buff yang gua videokan itu hasil buff. Sebelum rilis, developer kasihnya ngeheal. Jadi tiap ada special burn terjadi di tim musuh atau inflict burn di tim musuh, damage yang di inflict itu special burn ya, burn biasa nggak termasuk karena tertulisnya special burn. Damage-nya akan ngeheal HP si Jinjo-Jinjo SSR Plus ini. Menurut gue itu jelek. Soalnya kalau HP-nya di-cut setengah sama si Atomic, atau nggak di-cut sekalipun, HP 100% doang mah, cepet banget full lagi ya. Dan bisa saja di-one-shot sama si Goketsu. Nggak perlu Goketsu, kena refleksi Kabuto saja di Monster Tourney itu 100% HP DPS itu bisa lewat ya, bisa ke-trigger God Mode. Ternyata diganti jadi refill special protect-nya. Special protect itu bisa sampai 15 kali maksimum HP mentok-mentoknya. Oh, ini enak nih, bisa nge-refill special protect-nya. Lu mau cut maksimum HP-nya dia juga enggak masalah. Tetap kendalanya balik lagi ke silence itu sih. Ya semua juga bisa di silence. Jadi enggak terlalu antinya dia banget. Cuman di sisi lain tidak dibungkiri bisa kena silent. Tapi maksud gue dari yang bagian bawahnya ini ternyata udah kena bug pas rilis. Kayaknya developer menganggap ngeheal itu sudah bukan lagi waktunya atau zamannya. Jadi diganti nge-refill special protect-nya. Drawback-nya atau minusnya, pasifnya jadi berkurang starting-nya. Nih kalau di sampel ini kalian lihat, tuh di bawah HP-nya special protect-nya ada 5 titik. Satu titiknya itu 100% maksimum HP. Seingat gua gitu. Ketimbang heal, nge-refill itu jauh lebih better ya. Jadi nerf pengurangan starting awal-awal special protection 1000%-nya itu ditukar dengan ability untuk refill special protect. Daripada heal, jauh kemana-mana enakan refill special protect. Belum lagi special burn-nya itu loncatnya ke unit yang gak ada God Mode. Nih contoh sebelah kanan, 4 orang God Mode, tinggal Kabuto doang. Itu semua special burn-nya numpuk di Kabuto tuh. 450 kali 12345. 2 juta sendiri nge-refill special protect-nya si Citeo ini. Dari sisi special protect-nya GGWP sih ini. Cuman oke lah ya. Oh ya, selain cuman bahas bentar bagian itu. Ini bagi yang ini pengen lanjut lihat arena. Kita lihat yang 20 besarnya ya. Kemarin kan 10 besar. Kita lihat yang 20 besarnya. Oh ya, gue berhasil akhirnya mengalahkan yang nomor 9. Baru bertahankan beberapa hari. Soalnya gue umpetin akhirnya si Goketsu ke belakang. Biar gak kena silent man. Aduh, kacau. Ya paling ngumpet-ngumpet begini nih. Gawat bet emang sih. Oke, itu intermezzo line up gua, udah nggak berani ke depan Goketsu gua. Memang Mbak Psycho sini GGWP sekali silence-nya. Push up ya. Ya faktor hoki juga sih. Waduh, push up lagi. Oke, itu 10, ini yang 11. Dua belas,
13. Ini combo kering, combo kering. Asam, asam. 14. 15. 16. Wih, bapak Silver Fang. Silver Fang gimana, Bang? Silver Fang masih worth it gak sih tanpa King? Kalau misalnya Grave Genshop kalian itu berkeepsack, masih worth it karena bisa nebeng spesial super berserk, sorry. Tujuh belas, 18, 19, wih CE, ke 20, oke. Okay. Di sini mid spender semua ya, Bang? Oh tidak ya, ini udah Sultan paling ngumpul semua nih, berapa kali ini. BP gua aja kecil dibanding mereka. Kebetulan aja ini gua bisa masuk top 10 setelah awaken 2 kan si Goketsu. Sustainnya parah banget awaken 2 Goketsu. Makanya super recommended awaken 2 Goketsu. Oke, itu saja, cuman menyambung si Teo sama mau nunjukin top 20 yang kalian request. Tambahannya, kalau ke top 50 kepanjangan ya. Kayaknya cukup top 20. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau ada yang mau saran monggo. Dan kalau kalian suka video seperti ini, like dan sub. Jika kalian pikir gue pantas tuh gitu. Adios. Bisa gak ya lawan level 52? Kayaknya satu level lagi. Oh iya, 114. Loh kok lu extreme training sih gue kayak cuman ya maklum belum ada unit baru, lihat udah ini semua dikit lagi. Ini kalau sampai 80 langsung gue gas kan ini pakai ginian. Oh iya, HP-nya sekarang jadi 11 juta naik 1,5 juta, 1 juta lah setelah gue dapet ini. Gue udah gak pake set lagi karena lebih memfokuskan HP. Soalnya kemungkinan kena silence juga buat sustain tim. Sebelum kehadiran si Jero-Jero, oke banget pake wild set. Tapi setelah kehadiran Jero-Jero, ya udahlah ya. Yang penting HP tinggi. Oni demo ryu demo ore wa ikeru ze.